Jelang laga paruh kedua yang semakin dekat, Persik Kediri masih menunggu para pemainnya bergabung. Diperkirakan, hari ini semua pemain sudah bisa berlatih bersama. Pelatih Persik Divaldo Alves mengatakan bahwa sebelumnya ada beberapa pemain yang belum bergabung, seperti Rohit Chan, Arthur Irawan, dan Ferdinando Pahabol. Menurut Alves, bila seluruh pemain sudah lengkap berkumpul, dia bisa mulai mematangkan taktik di putaran kedua. Sedangkan dalam beberapa hari latihan terakhir, Alves hanya memaksimalkan endurance. Memang, rencananya sampai satu minggu ke depan, ia masih ingin menggembleng fisik dan ketahanan tubuh mereka, karena perjuangan Persik Kediri akan lebih berat di paruh kedua. Mengingat saat ini posisi tim berjuluk Macan Putih itu masih tenggelam di dasar klasemen. Sementara itu, untuk pemain yang belum datang ke Kediri juga diberi program latihan mandiri. Alves mengatakan sejumlah pemain yang sebelumnya harus menepi karena cedera juga sudah mulai kembali dari proses recovery. Selalu tonton Radar Kediri TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.